10.10. Karena kan rencananya mereka mau nunggu Joko lewat, Joko lewat dulu. Oh iya. Iya, masih belum ditemukan anak sama istri Akang. Akang sendiri gimana sih selama 3 hari ini gitu? Ya, 3 hari ini salah belum pulang kampung. Belum pulang-pulang. Ya. Nginep di sini atau gimana, Kang? Karena yang nginep saya cari ini. Saudara kadang-kadang. Iya, Kang. Cari karena yang dekat. Heeh. Di sini enggak. Iya, hujanan. Iya, iya, Kang. Aduh. Pak, ya semoga ibu apa ada kayak ajaiban Allah kan nggak tahu kita kan ada yang tertimbun segala macam kayak ajaiban Allah pun fayakun Allah bilang apa kan ya berusaha dulu ya yang melihat gimana yang penting itu berusaha ke rumah sakit sakit sayang ke rumah sakit Cimacan dan sama Pak Dokter Pak terima kasih juga kepada bapak-bapak pemerintahan sedang yang berusaha mencarinya semuanya yang tertimbun gitu. Iya, iya. Alhamdulillah kekompakannya gitu. Sosok ibu kayak gimana sih, Bang? Kang sosok istri selama ini gitu. Ibu ya kadang kan udah lama sakit gitu. Dan saya kan di kampung, saya dibawa ke sini karena lagi sakit di kampung. Jadi biar ada yang rawat ya di sini ya. Lagi berobat jalan, lagi terapi. Alhamdulillah rada mending. Sakit apa, Kang, Ibu? Ibu napas. Paru ya, karena udah tua. Kalau sosok istri kayak gimana, Kang? Selama ini? Istri alhamdulillah lagi sehat. Lagi sehat keadaan badannya putih. Yang kenangan terakhir Akang sama istri sebelum musibah ini terjadi apa, Kang? Terakhir ketemu itu apa? Ada firasat kah atau ada mimpi kah? Ya, saya juga